suami saya. Saya suaminya, ini saya suaminya. Masya Allah. Apa yang terjadi ini, Dek? Bilang jujur, Dek. Kenapa ini bilang, dia cerita, kenapa dia mengaku suamimu? Sedangkan ini suami. Halo Mas dan Mbak Yu, ketemu lagi bersama Indonesia.com. Kali ini kita mau membahas tentang acara penggerebekan atau bisa dibilang kumpul kebo. Lagi apa Mbak Yu? Nonton TV Mas. Acara apa ini kok di kasur? Kilo Mas. Delok orang digerebek rebutan cah cilik gondrong. Maksudnya cah cilik gondrong gimana kok direbut? Cah cilik gondrong ya seperti yang kamu punya itu loh Mas. Oh. Gimana itu ceritanya kok bisa rebutan? Ceritanya si suami kerja di Taiwan. Selama kurang lebih 3 tahun mas. Tapi si istri di rumah malah memperdalam ilmu pengeburan sama mantan pacar. Ilmu pengeburan iki opo? Yo pokoknya itulah mas. Wes tonton dewe iki lo. Oke mas dan mbak Yu. Jangan lupa jempolnya ya. Gak usah tanya bojomu. Matur nuwun ya, walaupun kamu ora subscribe. Sampean kok tega bener sama saya gitu loh. Masya Allah, Dek. Saya kerja sama kamu, buat kamu. Buat apa? Buat anak kita, calon anak kita. Masya Allah. Satu minggu kamu bilang janji sama-sama pulang, mau belanja, tapi nggak pulang-pulang. Apa maksudmu itu? Nggak pulang-pulang? Aku salah, maaf. Tapi jangan gitu. Sampai berarti sudah dua kali hianati saya ya berarti ya? Masya Allah, Dek. Bahkan saya sudah 3 tahun di Taiwan, kemudian pulang. Sudah kamu hianati seperti itu. Kemarin saya sudah sadar. Saya minggir. Tapi lo, gak ada mas. Sekarang saya kerja dulu lo, gak ada. Masya Allah. Terus saya, gimana? Saya tadi sudah megang. Terus? Mau tak? Tadi sempat sudah saya hantam pakai ilmu. Tuh. Jatuh di situ. Saya nggak tahu disorot kesorot kamera atau enggak, saya nggak tahu. Iya. Kesorot ya. Waktu itu saya tadi. Iya. Saya hantam pakai ilmu. Terus? Jatuh. Ah, terus? Dan di situ. Terus saya kena sikut itu tadi. Nah, saya nggak ngerti, ya kan? Terus dia kabur ke sana. Aduh. Tapi sudah dikejar, Gus. Enggak ada tadi. Udah saya kejar, enggak ada. Masuk karena di sana itu kebun. Aduh, di balik kebun itu tadi ada ini. Saya becek-becekan loh tadi itu. Masya Allah. Saya maaf loh, Mas ya. Sudah repotin sampean. Enggak apa-apa, Pak. Ini gimana istri sampean? Lah ini dibawa ke situ aja, Gus. Biar dijelasin sama istri saya ini bagaimana kronologinya. Enggak tahu ruwet gini. Saya mau tanya, Mbak. Saya mau tanya. Sampean tidur di sini. Ini rumah siapa? Sama ini kok, ya Allah. Tadi siapa laki-laki, namanya siapa? Namanya siapa? Harus jujur sampai. Harus jujur. Kemarin saya sudah dikhianati, sekarang kamu, ya Allah, kok tega bener kamu ya sama saya? Iya, maaf. Aku salah, maaf. Salah. Kemarin sudah diulangi lagi seperti ini. Sekarang saya ya Allah, ya Allah. Katanya sampean bilang, minta duit 1 juta sama Mas Putra. Betul enggak? Nah, terus sampean pamitan, katanya mau belanja sama ibu sampean, betul nggak? Betul. Ternyata ibu sampean ditanyain nggak tahu. Dan nggak diajak sampean untuk belanja. Bener nggak? Bener, maaf Mas. Terus ternyata uang itu sampean kemanakan? Nah, itu loh, Dik. Saya kerja cari apa? Katanya sampean belanja mau buat persalinan, persiapan persalinan. Kok tega bener? Suamimu sudah baik banget loh. Kurang apa coba? Iya, maafin aku tuh. Tapi terus 2 kali loh, Dek. Sudah 2 kali loh. Gini. Aduh. Yang saya herankan gini, Mbak. Suamimu sudah baik sekali. Sampai tadi dibanting seperti itu harusnya sampai berpikir. Jangan kayak gitu. Itu laki-laki tadi siapa sampai? Saya banyak sampai ya. Kenapa sampai tidur berduaan? Ayo jawab. Jangan dimain. Dia preman juga. Dia preman. Kok gak kasihan sama saya tadi? Ya Allah. Nanti tanya sama masnya tadi. Katanya saudara sepupunya kan? Iya, katanya apakah, sepupunya. Apakah dia ini preman atau bukan? Kita tanya ya. Iya. Sekarang
diinterogasi ini dulu. Saya belum puas menginterogasinya. Saya nggak percaya dengan air mata buaya sampai air mata busit itu. Nggak usah nangis di depan saya. Saya di sini membantu Mas Putra. Mas Putra orangnya lugu. Kok tega sama saya lu sampai Masya Allah. Itu tadi, preman tadi itu, apanya sampean? Ayo jujur, jawaban. Mantan apa? Mantan pacar. Mantan pacar? Kenapa kumpul sama mantan pacar? Lah sekarang statusnya kalian berdua apa? Nikah siri. Sudah sampai berapa lama? Ya Allah. Dua tahun. Sudah 2 tahun, lebih Allah. Sekarang saya mau tanya. Kamu berhubungan sama laki-laki itu berapa lama? Selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu? Ini hamil yang kedua. Loh? Hamil yang kedua? Maksudnya apa? Hamil kedua? Nah, terus yang pertama kemana? Pertama kemana itu? Aduh, ya Allah. Ya Allah. Kok tiga bener tuh, Dik? Kenapa digugurkan yang istri pertama, yang hamil pertama? Sama masnya suruh gugurin. Sama masnya tadi suruh gugurin? Ya, terus ini yang kedua suruh gugurin, aku gak mau. Aku suruh dia nikah siri sama aku. Loh, gak gini loh, Gus. Masya Allah, Gus. Jadi selama 2 tahun, sampean kumpul kebo kayak gini? Aduh. Ini buat pelajaran kalian semua ini. Kalau suami atau istri sedang kerja di luar negeri atau merantau, jangan macam-macam di rumah. Ini orang ini buat pelajaran, ini orang ini. Gak jelas ini, kasihan Mas Putra. Ya Allah, ya Allah. Untung, ya Allah. Kemarin sudah kayak gini, sampein kok kayak gini lagi. Maafin aku ya, Mas. Aku sering. Apa kurang tuh saya tuh, tanggung jawab saya? Enggak. Saya rela-relakan dulu, Masya Allah. Pagi tak bikin siang, siang tak bikin pagi, malam tak bikin siang. Apa enggak kasihan sama saya? Nih, namanya siapa? Ayo jawaban jujur. Jangan diem aja. Apa enggak kasihan kali? Namanya Mas Agus. Loh, namanya Agus? Agus. Gus, aduh, Gus, jeng aku seruwet. Gus!